Rahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, pada hari ini semalam telah berlaku satu kejadian tanah runtuh di Jalan Batang Kali Gotong Jaya, iaitu menghala ke Genting Highland. Kejadian ini dipercayai berlaku dalam jam 2.30 pagi. Dan dalam jam 2.30 pagi itu pihak polis telah pun pergi ke tempat kejadian dan telah pun membuat minta bantuan daripada pihak bomber untuk pergi ke tempat kejadian untuk mendapatkan penilaian di tempat kejadian. So pada jam lebih kurang 3.30, pihak bomber telah pun melancarkan gerakan mencari dan menyelamat, dan kita dapati jam 3.30, antara 3.30 dan 4 pagi, kita telah dapat membawa keluar lebih kurang 23 mangsa. Dan satu kanak-kanak lah dipercayai telah pun meninggal dunia. Sebenarnya kejadian ini berlaku melibatkan satu tempat atau lokasi, melibatkan tiga lokasi di Jalan Gotong, iaitu di di River Hilltop satu. Kita ada Farm View dan juga di Riverside. Ada tiga kawasan, dan tiga-tiga kawasan ini telah pun dimasuki oleh pengunjung ini pada hari Rabu yang lepas lah. Tiga hari yang lepas, hari Rabu. So mereka menjalankan aktiviti perkemahan sebenarnya, perkemahan, dan malam tadi berlakulah kejadian yang malang ini. Dan di pihak kita telah pun melaksanakan tindakan kena menyelamat bersama dengan agensi-agensi yang terlibat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, sebenarnya setakat pukul 11 ini, saya boleh katakan bahawa jumlah pengunjung ataupun jumlah yang terlibat adalah selamai 94 orang. 94 orang. Dan daripada mangsa 94, dan daripada jumlah tersebut 53 telah pun yang kita bawa keluar itu selamat. 53. 7 telah pun dibawa ke hospital, ada mengalami kecederaan Hospital Kuala Kubu Baru dan juga di Hospital Sungai Buloh. Dan setakat ini 9 telah pun meninggal dunia lah di tempat kejadian, dibawa keluar. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini jumlah kekuatan penugasan kita 394. 394 melibatkan 15 agensi yang membantu kita dalam misi mencari dan menyelamat. Dan setakat ini juga usaha-usaha mengesan dan mencari di tempat kejadian masih kita lakukan. Dan mungkin kita akan minta juga bantuan daripada unit udara dan sebagainya dalam kita melihat dia punya kejadian tu daripada atas. SAR ini masih kita teruskan, dan kita akan update lah daripada semasa ke semasa tentang activity ataupun tentang progress kemajuan kerja-kerja search and rescue yang kita laksanakan pada pagi ini. Okey, itu dia. 94 tu pekerja sekali. Yes, pekerja sekali. Ada 4. Anggaran sekarang yang kemungkinan masih terperangkap. Anggaran 25 orang. Anggaran 25 setakat ini. Walau bagaimanapun, pihak kita di pihak bomba umpamanya, mereka telah pun membawa bantuan unit anjing pengesan lah, untuk cuba detect mangsa-mangsa yang terperangkap setakat ini. Okey. Sembilan orang tu berapa umur dia, tuan? Sembilan yang mana? Yang meninggal tu. Yang meninggal tu ada satu kanak-kanak lah. Anggaran saya percaya dalam mungkin 5 tahun rasanya. 5 tahun. Anggaran 5 ke, sebab proses tu masih dibuat. Pengecaman akan dibuat. So kita tak ni lagi lah, sebab kita akan bawa body ataupun mayat itu ke hospital untuk bedah siasat. 94 tu kanak-kanak jumlah berapa? Kanak-kanak belum dapat kita ni lagi. Sebab kita masih orang kata screen. Usaha-usaha menyelamat masa jalan, kita masih screening lagi berapa banyak sebenarnya yang terlibat ni. Sebab kita setakat ni semua mangsa tempatan tu lah. Tempatan Cina, tempatan warga, tempatan. Campsite ni beroperasi secara sah ke ataupun macam ni? Itu saya tak ni, kena dalam siasatan. Masih lagi dalam siasatan. Tadi tuan kata ada tiga lokasi yang berkesan lah. Yes. Hilltop, Farm View dan Riverside. Yes. Semua tu dekat area sini ke? Sama. Tempat yang sama. Mayat mangsa dibawa ke mana, tuan? Mayat akan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat sekarang. Tiga-tiga tempat ni operasi under satu syarikat? Ya, satu company. Satu syarikat. Okey. Okey. Okay.